Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Agar tukar bahasa pugi salah seorang sahabat dan saudara-saudara bertemu kembali ya dengan channel kesayangan kita. Kita. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 YouTuber papan atas di dunia dengan penghasilan tertinggi dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juni tahun ini, tahun 2019, dari majalah Forbes. Diurutkan dari nomor 10 sampai nomor 1 nya ya guys. Beberapa nama ada yang berganti ya namanya, tapi yang di sini yang bakunya saja yang saya kutip dari Forbes. Namun nama channelnya mungkin berubah, tidak masalah, tapi inilah yang tertulis di majalah Forbes. Yang nomor 10, Evan Fong, dengan penghasilan 11,5 juta US dollar, 24,8 juta subscriber dengan 1000 lebih video. Yang ke-9, Daniel Middleton, dengan penghasilan 12 juta US dollar, 22,2 juta subscriber, 3.200.000 video. Di nomor urut ke-8, Markiplier, dengan penghasilan 13 juta US dollar, 24,7 juta subscriber, 4.500.000 video. Di urutan yang ke-7, PewDiePie, dengan penghasilan 13 juta US dollar, 102 juta subscriber, 4.000 lebih video. Di nomor urut ke-6, Preston Arson, penghasilannya 14 juta US dollar, 10,9 juta subscriber, 3.600.000 video. Di urutan yang ke-5, Jeffree Star, penghasilannya 17 juta US dollar, 16,8 juta subscriber dengan 361 video. Di urutan yang ke-4, Red and Lin, 17,5 juta US dollar dengan 4,56 juta subscriber dengan videonya 324. Di urutan yang ketiga, Nastya, 18 juta US dollar penghasilannya, 42,5 juta subscriber dengan 345 video. Di urutan runner-up nomor 2, Dude Perfect, 12 juta US dollar penghasilannya, 20 juta US dollar penghasilannya, 47,7 juta subscriber dengan 221 video. Nah, di urutan yang teratas, Ryan Swope, 26 juta US dollar, 23 juta subscriber, 1600an video. Ini channel anak-anak ya, baru berumur 8 tahun ini. Nah, demikian ya guys yang dikutip dari majalah Forbes dari Juni 2018 sampai dengan Juni 2019. 10 YouTuber papan atas dengan penghasilan tertinggi di dunia. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah Ryan Swartz, yang kedua Dude Perfect, yang ketiga Natasha, yang keempat Red and Lee, yang kelima Jeffree Star, yang keenam Preston Arsman, 7 PDP dan Markiplier di urutan ke-8, yang ke-9 Daniel Middleton, yang ke-10 Evan Fong. Demikian yang saya kutip dari detikinet.com, dari majalah detik ini. Semoga ada manfaatnya, penyemangat bagi kalian para YouTuber. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.